Potong 10 juta lagi? Iya dong, 40 juta aja bawa yang tipe Dakar loh. Serius yang ini? Iya, tipe Dakar. Tipe Dakar 40 juta DP-nya? Iya, betul. Selain untuk DP murah, kita juga lagi sama ada program bunga 0%. Gak pakai bunga? Kita juga bisa meng-cover untuk khusus di dealer kita, di Duit Bintaro. Kita akan bisa cover dari Sabang sampai Merauke. Serius tuh? Betul bisa. Sekali. Iya. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita Car Store Indonesia, pusatnya promo mobil Indonesia. Semoga bosku sehat selalu dan banyak rezekinya. Kali ini kita ada di Mitsubishi Duindo Bintaro. Kita mau review balap aja. Nah bosku, kali ini kita mau review semuanya yang ada di sini, dari Land Up Expander sampai dengan Pajero. Dengar, di sini lagi banyak diskonnya dan lagi banyak promonya. Kalau begitu kita langsung review mobilnya. Bosku, jumpa lagi dengan saya Devi, supervisor dari Mitsubishi Duindo Bintaro. Kali ini kita akan memperkenalkan si Raja Jalanan Pajero Sport Dakar. Yuk, let's go. Halo bosku, nah kali ini kita mau review mobil si Raja Jalanan penggerak roda belakang mesin diesel, yaitu Pajero Sport Dakar. Nah, kali ini kita mau review mobil ini nih, apa aja sih kelebihannya? Sebelum ada salesnya, kita review, kita bedah tuntas mobil si Raja Jalanan ini. Nah, tampak depan dia itu garang banget, gahar banget, maco banget ya. Dan juga di sini headlampnya udah full LED, sudah ada fog lamp juga. Dan juga ada sensor depannya ya. Sensor depan itu ada 4 titik. Kemudian di sini ada washer lamp. Jadi washer lamp itu fungsinya apa? Mobil ini kan mobil SUV, drill SUV ya. Jadi kalau di kotor-kotoran, bukan kotoran yang di sapi-sapi bukan ya. Di jalanan, di pas lumpur-lumpur, dia bisa bersihin lumpur itu ya di sini. Bisa kita nyalakan dari bagian setirnya nanti. Kemudian untuk velgnya, dia itu menggunakan velg ring 18 dengan velg racing 2-tone color. Kemudian di sebelah sampingnya di sini juga ada namanya footstep. Jadi kalaupun naik, mobil ini gede banget, tinggi banget, kita itu dipermudah dengan adanya footstep ini. Kemudian di sini juga ada spionnya. Udah spionnya udah retractable, electric mirror, dan juga dalam pusennya warnanya dia chrome. Kemudian ini drill SUV ya, ada namanya roof rail. Jadi untuk menambah kesan sporty. Kita langsung ke bagian belakangnya, let's go. Nah, ini bagian belakang dari new Pajero Sport Dakar. Di sini sudah dilengkapi dengan stakvin antena, spoiler, dan juga ada defogger ya. Defogger ini ada fungsinya nih, bukan cuma hiasan doang. Di sini bisa mencairkan embun. Bukan cuma mencairkan hatimu aja bosku, dan di sini juga bisa mencairkan embun. Nah, kerennya lagi nih, lampunya ini keren banget nih, sampai bawah. Kemudian di sini juga ada 4 titik untuk sensornya ya. Jadi lebih safety lagi. Kemudian di sini ada mata kucing. Jadi kalau kita kena lampu dari belakang, dia akan seolah-olah nyala. Kita cek bagasinya ya. Nah, untuk bagasinya dia cukup luas, cukup lega. Dan ada comfortable-comfortable-nya. Ini ada buat sendal, buat sepatu. Buat apa lagi kira-kira? Buat apa lagi bosku? Jo, buat apa Jo? Buat naruh barang, Pak. Barang apa aja? Iya. Koper. Koper? Koper di sini kali. Di sini mana koper? Nggak masuk kali di sini ya. Dan juga ini bisa direbahin ya di sini nih. Kita tarik, nah di bagian sini, hijau sini Jo, nih kita tarik ya, tuh, oke, bisa koper berapa kira-kira? 2, 3, 6 pak kayaknya pak, ah 6. 6? Iya. Gede banget. Kita langsung ke bagian depannya ya, let's go.
Nah bosku, ini bagian pengemudi nih, nyaman banget, dan juga setirnya tuh sporty banget, empat palang dan juga dilengkapi dengan cruise control, steering switch, pedal shift juga sudah ada. Kemudian di bagian kanannya udah start stop engine, kemudian juga ada head unit touchscreen, AC digital, kemudian ada port USB, ada port outlet juga, dan juga di sini dia nggak manual lagi ya, dia udah menggunakan electric parking brake, tinggal towel-towel, dan auto hold juga sudah ada. Di sini juga ada cup holder, kuncinya seperti ini, kuncinya nih Pajero. Pajero kunci seperti ini ya nggak sih. Dan juga untuk kursinya dia itu electric seat, tuh maju mundur, electric seat ya, electric seat kursinya. Dan di sini bagian sini dia, oh yang sebelah sini manual, kalau sebelah kanan pengemudi dia udah electric seat. Dan kerennya lagi ini ada sunroofnya ya, bisa dada-dada. Kita langsung ke bangku baris kedua aja ya bosku, yuk let's go. Nah bosku, ini bagian baris kedua dari Pajero The Real SUV. Kita cek ya, katanya kalau SUV itu ketinggian sempit, tinggi saya 170 cm headroom cukup lega segini ya, legroom, legroomnya oke 10, kalau untuk headroomnya 5 jari ya. Kemudian di sini juga ada USB kayak hidung gitu ya, jadi bisa catokan yang cewek. Dan juga di sini ada port USB juga, ada dua. Di bagian pintu juga ada cup holder. Untuk di bangkunya dia itu full leather seat depan, tengah, sampai belakang. Oke bosku, kira-kira di bulan ini ada promo apa aja, harganya mulai dari berapa, diskonnya gede apa enggak, kita langsung tanya ke salesnya ya, let's go. Nah bosku, tadi kita udah review ya, kira-kira harganya nih, ini kan momen bias ya, ini harusnya diskonnya, promonya itu lebih besar daripada event kalau nggak bias ya. Kita langsung tanya ke bosnya langsung, dengan siap. Bu Devi bosnya ya. Iya, siap Mas Lufi. Oke, dengan Bu Devi. Bu Devi, kan momen bias nih ya. Ya. Kalau untuk harganya Pajero mulai dari berapa sih ini? Kita Pajero tuh banyak tipenya, dimulai dari harga 500 jutaan. Serius? Betul. 500 berapa? 590-an. 590 jutaan, berarti nggak sampai 600? Nggak sampai 600. Itu sudah dipotong diskon belum? Belum. Diskonnya lumayan, gede sekali. Ini kan pak, momennya pas banget Bu Devi. Ya. Momen gias nih ya. Harusnya ya, diskonnya wow banget dong. Harus lebih wow. DP-nya bisa ceper jongkok nggak nih? Untuk Pajero bisa dong Mas Lufi. 50. Ah 50 di mana tuh 50? Sebelah. Di sebelah. Udah di sini aja kita potong lagi deh. Berapa? 40 aja gimana? Dipotong 10 juta lagi. Iya dong, 40 juta aja bawa yang tipe Dakar loh. Serius yang ini? Iya, tipe Dakar. Tipe Dakar 40 juta DP-nya? Iya, betul. Buset, di samping 50 juta dipotong lagi 10 juta sama Bu Devi. Jadi 40 juta nih ya. Iya. Bawa si DP. Ganteng raja jalanan kan. Iya, raja yang suka di jalan. Pokoknya jadi raja dah kalau di jalan. Raja ya. Minggir ya. Aduh, Pak Jero minggir dah. Iya kan? Kan gitu kan biasanya kan. Nah, kerennya lagi mobil ini juga ada sunroofnya Bu ya. Kalau sebelah kan belum ada. Iya, betul. Oh, sudah ada. Ini sudah ada. Oke. Okay. Jadi makin ganteng kan makin bosku ganteng. Pakai ini. Apalagi ya nih kan? Kalau makin untuk keren. Betul. Udah, kalau udah sultan banget dah. Bu Devi, ada promo apa lagi selain tentang tadi? Selain untuk DP murah, kita juga lagi sama ada program bunga 0%. Nggak pakai bunga? Tidak pakai bunga. Jadi yang nggak pakai bunga itu cuma Pajero aja atau semua bisa Bu Devi? Semua. Kayak Expander bisa? Expander sama Pajero bunga 0%. Expose? Expose dia justru ada tambahan program lagi, kita ada bunga 0% dan free asuransi. Kalian expose? Ya. Buset. Coba gimana lagi kan, iya. Bunga 0% free asuransi diskonnya super wow. Super wow, mau tahu mau tahu diskonnya berapa? Mau tahu kan, kepo kan? Kepo kan, mau ngomong nggak Bu Devi? Kenapa? Ngomong diskonnya nggak nih? Jangan dong. Oh jangan dong. Tanya aku dulu dong. Oh, tanya aja Bu Devi berapa ini mesti ya. Kan kalau nggak kenal nggak saya. Iya, ya, bukannya kan, Bu Devi nggak mau kasih tahu di rumah ya. Biar tambah kenal dengan Bu Devi pastinya. Iya, betul. Karena tak kenal maka? Tak sayang. Disayangkan bosku. Thank you. Bu Devi, yap.
Tadi bu, banyak banget ya promonya, DP ringan, bunga 0%, ada apa lagi selain itu? Kita juga bisa mengcover untuk di khusus di dealer kita di Duit Bintaro, kita akan bisa cover dari Sabang sampai Merauke. Serius tuh? Betul bisa. Sekali. Iya. Yang di Sumatera, yang di Kalimantan, Sulawesi, monggo hubungi ke Devi. Papua? Papua bisa sekali. Jawa? Bisa banget. Apalagi ya? Iya, betul. Berarti semua bisa dari Sabang sampai Merauke bisa Bu Devi ya? Iya. Keren banget. Makanya bosku ya? Tinggal duduk di rumah, mobil sampai. Gini, Bu Devi. Kalau untuk tukar tambah bisa nggak ini? Tukar tambah bisa banget, Mas Lutfi. Banget ya. Mau platnya mana aja juga kita bisa serius bantu. Nih. Serius berarti nggak cuma cover penjualan di seluruh Indonesia, tukar tambah pun betul. Bisa juga. Betul, jadi bosku nih yang punya mobil apa, second, mau trade-in, plat mana aja kita bisa bantu. Bisa, plat ya. N, plat L, betul. AG. Mau Kalimantan juga, hayo. Bisa itu? Iya, jadi nggak perlu tuh mobil dibawa ke sana dong, ya oh, kan? Iya, bisa kayak gitu ya? Iya. Mantap banget, kalau dengan bosnya itu semua easy ya. Easy peasy bosku. Bu Devi, the last question ya. Yap. Ini pertanyaan agak kayaknya berat. Kayaknya berat ya ini pertanyaannya nih. Iya, kayaknya berat ya. Berat kalo, ini. Kalau nggak kuat jangan diangkat Bu Devi. Jadi saya harus gimana dong ya? Nih, saya jawab aja ya. Jawab aja boleh. Biar nggak berat ya bosku. Kenapa bosku di rumah tuh harus beli Mitsubishi-nya ke Bu Devi nih? Pertama, prosesnya cepat. Oke, cepat. Salesnya tanggap. Tanggap, ya. Cepat promonya, tanggap. Iya, promonya banyak. Oke. Bosku nggak perlu repot ya kan? Dimana aja, kapanpun, tinggal telepon, kita proses, kita kirim segera. Oh my God! Wow! Mantap. Gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak beli mobil dengan Bu Devi ya? Iya dong, promonya wow. Wow banget pastinya, karena di Jakarta itu OTR termurah. Betul. Tambah lagi diskonnya besar. Diskon besar, OTR murah ya. Udah banting harga banget berarti ya. Banting sebandingnya. Bu Devi, abis ini aku mau ke ekspor boleh nggak sih? Boleh banget dong. Katanya lebih besar daripada diskonnya. Iya. Benar gak sih? Diskonnya sangat wow. Berdouble-double ya? Double-double dan double. Ada tadi kan bunga 0%, free asuransi pula. Nah, iya. Kita ke ekspor bosku ya. Pokoknya bosku the one and only, ingat Mitsubishi, inginnya ke Bu Devi. Di Mitsubishi? Duindo Bintaro. Oh, satu lagi Bu Devi, lupa saya. Apa tuh? Jadi kan ngomongnya Gias nih ya. Iya, program Gias. Kalaupun nih bosku di rumah gak sempat ke Gias. Oh, gak apa-apa. Bisa gak sih? Bisa dong, semua bisa kita atur. Promonya bisa gak sejamain? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kamu bisa dibantu ya? Bisa, tenang aja. Pokoknya tinggal hubungin Devi. Pokoknya udah Bu Devi aman lah, bosnya mah udah. Nah ini kan mumpung kesempatan nih, sebentar lagi kita mau Gias nih. Mas Lutfi pasti banyak promo, banyak hadiah ya kan? Makanya bosku ayo buruan tanya-tanya ke kita, jangan sampai ketinggalan. Oke, jangan sampai ketinggalan. Dan booking fee berapa sih kalau ini? 5 juta aja. 5 juta aja bosku, berarti 40 kurangin 5 juta, 335 lagi iya, ya? Iya, bawa pulang nih, bawa si raja. Si udah raja jadi sultan jalanan. Kan bosku? Iya, easy lah ya. Easy banget. Ya, kita aja Bu Devi ya. Baik. Terima kasih bosku udah nonton, jangan lupa like, comment, share ya. Jika bermanfaat dan subscribe untuk mendukung kita. Review mobil yang ada di seluruh Jakarta ya. Bye-bye. Bye.